Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBJ Beritanya Banten kembali hadir menemani Anda. Sejumlah informasi dari Tanah Jawara akan kami hadirkan untuk Anda, di antaranya 19.000 WNA masuk Indonesia di masa PPKM level 3 serta sopir angkut di amuk masa usai tabrak sopir truk. Bersama saya Ratih Aulia, kita simak BBJ selengkapnya. Guna relaksasi pemulihan ekonomi nasional, pemerintah memperbolehkan warga negara asing untuk masuk ke Indonesia dengan sejumlah aturan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021. Namun untuk WNA yang akan melakukan pariwisata, belum diizinkan meski pemerintah telah mewacanakan dan akan membuka pada 14 Oktober mendatang. Warga negara asing yang tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang Banten setiap harinya terus berdatangan di masa PPKM level 3. Dalam sehari, kedatangan penerbangan internasional bisa mencapai 15 hingga 20 penerbangan dengan jumlah 1.500 hingga 1.800 penumpang baik WNI maupun WNA. Sejak 1 September hingga 10 Oktober 2021, Imigrasi Soeta mencatat untuk WNA sekitar lebih dari 19 orang dan WNI lebih dari 47.000 orang. Jika di total, sekitar 67.000 orang masuk Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Imam Aditya, mengatakan, berdasarkan keputusan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021, pemerintah melakukan pelonggaran untuk relaksasi pemulihan ekonomi nasional dengan memperbolehkan warga negara asing untuk masuk ke Indonesia. Namun WNA yang hendak melakukan kunjungan pariwisata belum diperbolehkan pemerintah. Untuk tujuan seperti apa sih Pak? Pemerintah dalam hal ini baru mengizinkan warga negara asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Yang pertama adalah pemilik, pemegang itas kitab, kemudian izin tinggal yang dikeluarkan oleh kedutaan atau konsulat jenderal Republik Indonesia di luar negeri dengan tujuan kemanusiaan, kemudian atau dengan memakai visa dinas atau visa diplomatik. Untuk sementara visa wisata belum dibuka.